Keberadaan mobil SUV berwarna putih ini di dasar sungai menarik perhatian warga yang melintas di jembatan. Mobil terlihat masih utuh, namun dengan beberapa kerusakan. Penuturan istri pemilik mobil, insiden terjadi pada Minggu pagi. Awalnya mobil dalam keadaan parkir dan pemilik meyakini sudah direm tangan. Namun saat batu penahan roda diambil, mobil maju, melaju mundur. Mobil sempat ditahan sejumlah orang, namun gagal. Mobil jenis SUV ini terus melaju hingga ke dasar sungai sedalam 8 meter. Kejadian yang sama di lokasi ini sudah terjadi dua kali. Beberapa pekan lalu, sebuah sedan yang terparkir di dalam rumah tiba-tiba berjalan mundur dan terjun bebas ke dasar jurang.